Kita tengok yang satunya, ini belum ada yang nempatin. Itu dia, tinggal sisa satu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channel Budak Ra. Teman-teman, selamat datang semuanya. Selamat bergabung di channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Hari ini saya akan panen ini ya. Apa namanya? Tupai kekes hijau ya. Yang udah 2 minggu kemarin kita review. Kita lihat perkembangannya. Sekarang udah 3 mingguan. Tupainya udah besar, udah waktunya kita panen. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini dia nih. Ini dia sarangnya. Yang 3 minggu lalu kita buat pakai glodok batok ya. Kita lihat anaknya. Kayaknya udah besar, udah 3 mingguan ya. Ya, tangan dan bulunya tuh. Ternyata tinggal sisa satu, teman-teman. Tuh. Itu dia. Tinggal sisa satu. Kemarin ada dua. Ini tinggal satu. Mungkin yang satunya udah keluar sarang ya. Tidak tahu juga. Kita pindahin, banyak nyamuk sama ini nih, semut tuh. Ada sarang semutnya. Ya teman-teman nih. Anakannya masih merem ya. Tapi kayaknya besok juga dia udah melek nih. Kayaknya ini yang kedua. Yang satunya kayaknya yang besar itu udah keluar sarang. Ini tinggal satu. Ini namanya kekes ya kalau di tempat saya. Dan ini bukan hewan pengerat. Giginya juga kecil-kecil. Kekes ini jenis makanannya bisa serangga. Tapi tidak menutup kemungkinan dia makan buah-buahan. Beda sama bajing kelapa ya. Bajing kelapa itu suka makan buah-buahan, makan kelapa terutama. Ini pun jenis kelaminnya ini jantan ya tuh. Panjang. Kita pindahin tempatnya. Sudah siapin tempatnya nih. Ini bakal kita rawat ya.
semoga bisa hidup. Tinggal beli susunya ya, susu Denko. Ini batu kelapanya yang tadi kita simpan lagi ke tempatnya ya. Oke, kita simpan lagi. Semoga jadi tempati lagi ya. Kita tengok yang satunya. Yang ini belum ada yang nempatin. Semoga ditempatin lagi. Oke semuanya, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru. Dan buat yang ikut membership, silakan ikut gabung berlangganan. Terima kasih. Assalamualaikum.